Oh man, gamenya bahasa Jepang. Doraemon di Amerika memang nggak sehits di Jepang atau di kita sih ya. Jadi nggak ditranslatein. Tapi tentu Doraemon ini ya punya tempat spesial lah dalam hati kita kan. Masa kecil tuh kayaknya habis buat ngayalin punya alat-alat ajaib Doraemon gitu. Memang kalau diingat-ingat tuh ya orang tua tuh dulu memang selalu mewanti-wanti untuk nggak menjadi seperti Nobita. Jangan cengeng kayak Nobita, jangan penakut kayak Nobita. Jangan males, rajin belajar lah supaya nilainya tuh nggak nol kayak nilai Nobita gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi sekarang tuh, Nobita boleh aja selalu dapat nilai merah dalam pelajaran sekolah. Tapi untuk pelajaran kehidupan, si Nobita ini adalah juara kelasnya. Dalam film Stand By Me Doraemon kedua ini saja, petualangan Nobita yang menembus waktu akan banyak memberikan kita semua pelajaran berharga tentang menemukan rasa bahagia atas diri sendiri demi membahagiakan orang di sekitar kita. Jadi hari itu Nobita barusan kena omel sama ibu. Biasalah dia ketahuan nyimpan nilai nol. Abis kena marah si Nobita nih jadi kangen sama neneknya yang udah meninggal. Kata Nobita, cuma si nenek itulah satu-satunya orang yang sayang sama dia. Maka lantas pergilah si Nobita dan Doraemon ke zaman dirinya masih kecil dulu. Mereka pergi naik mesin waktu untuk bertemu nenek. Nah cerita keseharian seperti inilah yang bikin Doraemon itu gampang melekat. Kita melihat kehidupan Nobita itu yang gak jauh dari kehidupan kita dulu. Tentunya waktu kecil saat dimarahi ayah atau ibu, adalah sekali dua kali kita tuh ngerasa kita tuh anak pungut. Kita tuh ngayal kalau ada orang dewasa di luar sana tuh yang lebih baik, yang lebih rajin beliin mainan, yang bakal datang jemput kita karena mereka adalah orang tua kita yang asli. Pernah lah pasti imajinasi anak kayak gitu mampir ke kepala kita. Ataupun kita lebih suka sama nenek atau kakek karena mereka tuh kan gak pernah marahin dan selalu manjain kita. Nah menonton cerita Stand By Me 2 ini tuh berhasil melemparku ke nostalgia. Bukan hanya nostalgia kepada dunia Doraemon yang ajaib dan penuh oleh karakter-karakter yang rasanya tuh udah akrab banget kayak teman sendiri, tapi sekaligus juga nostalgia kepada masa kecil diriku sendiri. Itu karena film ini memang tahu persis siapa penonton mereka. Like, aku tuh benar-benar merasa film ini tuh dibuat untukku gitu. Setelah menyambut kita dengan manisnya nostalgia, sutradara Ryuichi Yagi yang kali ini team up sama Takashi Yamazaki mulai menghidangkan daging yang sesungguhnya dalam cerita film ini. Sequel dari Stand By Me ini dihadirkan sama seperti film pertamanya yang keluar 6 tahun lalu tersebut. Bahwa permasalahan Nobita dan Doraemon di sini tuh bukanlah perihal petualangan besar mereka ke dunia luar kayak pada film kartunnya, melainkan permasalahan yang lebih dekat ke rumah. Yagi dan Yamazaki mengajak penonton Doraemon yang kini telah dewasa untuk ngarungin permasalahan yang juga sama dewasanya. Jadi kan nenek Nobita itu bilang ke Nobita bahwa dia ingin melihat pasangan dari cucu kesayangannya tersebut. Jadi kan cincai lah buat Nobita itu kan, dia tinggal ngasih lihat pesta pernikahan dia dengan Shizuka di masa depan pakai televisi waktu. Namun ada sesuatu yang salah. Pesta yang mereka lihat itu tuh nggak mulai-mulai pestanya. Nobita di masa depan, Nobita dewasa yang hendak menikah itu tuh nggak kelihatan ada di mana-mana. Maka bergegaslah Doraemon dan Nobita ke masa depan untuk mencari Nobita dewasa dan membetulkan banyak hal sebelum semuanya terlambat. Sebelum masa depan Nobita berubah menjadi tanpa Shizuka. Nah, nggak kayak film pertamanya yang tersusun oleh cerita-cerita dari berbagai macam episode komik, film animasi 3D kedua ini tuh lebih fokus pada satu permasalahan. Yakni kenapa sih Nobita di masa depan itu menghilang? Film ini actually membahas saat personal seputar karakter Nobita itu sendiri. Narasinya disusun sedemikian rupa, sehingga membangun rasa insecure dan ketidakpuasan dalam diri Nobita terhadap dirinya sendiri. Nah, mulai dari bagaimana Nobita penasaran bahwa apakah dia beneran anak pungut atau bukan, terus ke Nobita yang gak suka sama namanya, dan tentu saja
ke bagaimana Nobita dewasa merasa kasihan sama Shizuka yang mau menikah hanya karena ingin melindungi dirinya. Nah, semua eksplorasi soal itu tuh diceritakan dengan cukup subtil, sehingga di permukaan itu tuh terlihat sebagai kayak celotehan anak bandel yang konyol lucu-lucu aja gitu. Jadi tentu saja itu semua dilakukan karena film ini nggak melupakan para penonton cilik. Kelucuan tingkah serta keajaiban dunia dan karakter-karakternya tetap dijadikan pesona utama. Namun sementara dibalik itu semua, para penonton dewasa, para penonton yang udah setia bersama Nobita dan Doraemon sejak kecil, bisa merasakan sesuatu yang relate alias mewakili perjalanan hidup mereka. Dibalik Nobita yang mencela dan menghina pilihan Nobita dewasa, itu percakapannya amusing banget, kita tahu bahwa itu adalah cara film menggambarkan kontemplasi karakter. Jadi ciri khas atau kekhususan identitas semesta Doraemon itu sendiri itu dipertahankan gitu. Di dalam diri kita kan selalu ada sosok anak kecil yang rapuh dan selalu ingin dimanja. Di dalam diri kita semua akan selalu ada Nobita. Itulah yang diajarkan oleh film ini. Si Nobita dan Nobita dalam diri kita yang vulnerable ternyata bukanlah sesuatu yang perlu dibenci atau dienyahkan. Melainkan ya harus disayangi. Karena kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu, barulah bisa mencintai orang lain. Nah, setting Nobita menikahan itu bukan hanya kuat di nostalgia, tapi juga membentuk panggung yang menarik. Nobita menikah dengan Shizuka itu kan udah sejak dari zaman komik atau dari zaman kartunnya tuh udah selalu jadi goal dramatis buat karakter Nobita yang si anak lemah itu. Nah, akibatnya memang film itu jadi mampu memikul banyak bobot emosional untuk disampaikan kepada kita. Dan semuanya itu dilakukan dalam balutan lapisan petualangan menembus waktu. Jadi elemen time travel itu kan memang selalu jadi bagian penting dalam semesta Doraemon. Ya kan, Doraemonnya sendiri asalnya dari masa depan gitu, dia kembali ke masa lalu. Nah, dan dalam film ini pun sebagaimana pada film-film kartunnya, wah parah. Parah, ini nih kayaknya yang bikin game ini tuh gak ada versi Amerikanya. Aneh-aneh emang orang Jepang ini mah. Elemen time travel itu dilakukan dengan detail, tapi tanpa jadi memberatkan. Cerita didesain betul-betul supaya elemen time travelnya ini benar-benar terikat dan gak menimbulkan loop-loop yang mengganggu gitu. Sehingga meskipun periode film ini luas banget, menyangkut masa lalu, masa kini, dan masa depan si Nobita, tapi ceritanya itu tetap terasa konten. Ceritanya itu tetap tertutup dan gak meluas menjadi teori-teori yang gak perlu. Akan tetapi tentu saja, elemen time travel yang bertemu dengan konsep alat-alat ajaib akan beberapa kali membawa cerita sampai pada titik eksposisi. Akan ada beberapa adegan yang terdengar terlalu telling dan membuat emosi film itu harus tertunda sebentar. Untuk sebuah cerita yang memfokuskan pada sisi emosional karakter, film ini memang kadang-kadang sedikit terlalu mendikte. Ada beberapa dialog yang sepertinya bisa lebih manis dan lebih berasa jika diperlihatkan lewat emosi atau ekspresi visual. Tapi di film ini tuh emosinya lebih banyak dituturkan aja. Mungkin ini ada kaitannya dengan budget. Film ini walaupun visualnya terlihat kawaii dan lembut, terus memainkan lingkungan 3 periode yang berbeda itu sehingga tampak distinctive satu sama lain, tapi dari segi-segi karakter Nobita dan para tokoh-tokoh itu kayak terbatas dalam mau dalam gerakan maupun dalam ekspresinya gitu. Untuk menyimpulkan, dengan lebih memfokuskan kepada karakter Nobita dibandingkan petualangan Doraemon dan kawan-kawan, film ini berhasil memberikan bobot kepada nostalgia dan kepada haru-haruan yang mereka incar untuk kita rasakan. Hubungan antara Nobita dengan karakter lain seperti Doraemon, Shizuka, seperti dengan neneknya, dengan ayah ibunya, dan bahkan dengan Jayan dan Suneo, berhasil dikembangkan secara matang alias dewasa banget. Film ini menggunakan time travel dengan ringkas sebagai elemen utama, sehingga tidak memberatkan cerita. Malahan film ini sebenarnya berhasil menjadi cukup simpel, tapi terasa sangat mengena bagi kita semua. Aku berikan 7 dari 10 bintang emas untuk Stand By Me Doraemon kedua. That's all we have for now. Saat masih kecil, alat Doraemon apa yang paling ingin kalian punya? Kenapa?
share with us in the comments. Dan ngomong-ngomong soal alat dan aksesoris unik, kalian bisa berkunjung ke toko My Dirt Sheet di ciptaloka.com, karena di sana banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik dan lucu-lucu. Jangan lupa hit like dan subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydirtsheet.com untuk baca review dengan lebih detail. Thanks for watching. Remember, in life, there are winners and there are losers.